Rico Mas. Weh. Jumbo, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita berkunjung di Gibran Farm di Boyolali. Kita update kambing-kambing jumbo kurbanan teman-teman. Dan di sini ini stok kambing jumbo di Solo Raya. Loh, super teman-teman. Kambing kayak gini, kambing kurbanan. Nanti kita langsung review satu persatu untuk harganya. Masih banyak lagi, guys. Masih banyak lagi nih di dalam. Ada kambing crossbur teman-teman ya. Loh, kayak gini kalau udah jadi kambing crossbur ya. Super jumbo, dagingnya full. Di dalam masih banyak lagi. Nah, ini satu lagi pokok keluar kandang semua jumbuan ini. Mantep ini cross semua ini. Ini keras juga pak ya? Yang unik ini ada yang unik kambingnya bulunya kuatil, amet lah. Kalau pasang gigi, amet. Pusatnya kambing jumbo ini Solo Raya. Khususnya kambing jumbo Jawa Tengah. Jawa Tengah Pak El. Khususnya kambing bur Mas. Khususnya kambing bur. Iya. Nah, khususnya kambing bur teman-teman. Dan ini dia. No. Yang mau cari kambing bur untuk kurban ya tempatnya di Gibran Farm Boyolali. Di sini Gibran Farm Boyolali. Stoknya banyak ini teman-teman, stok kambing jumbo di Jawa Tengah ini. Sopir kula mau beri kue pak? Sopir kula? Iki kula akan ngeter kue dus tiklaten sih lah tingin jenengan. Buat mangkat tiklaten sih tapi. Buat mangkat ting beri kue tiklaten sih. Kula akan mampir ke jenengan. Oke. Nggih.
sampun Pak niki. Sampun. Sampun. Masih banyak sebenarnya tapi enggak muat tempatnya. Enggak muat Pak ya. Soalnya kambingnya super jumbo-jumbo nih. Kayak gini. Full daging nih. Kalau full daging, yang kambing bur. Kambing bur. Oke Pak, kita mulai Pak ya. Ini masih bersama Pak Hartono, lama tak jumpa. Sekali jumpa nih, kambingnya istimewa-istimewa ini. Di Gibran Farm, alamatnya di mana Pak ini? Alamat saya di Margoporno RT 7 RW 5 Juruk Mojosongo Boyolali. Oh, itu Mojosongo Pak sini Pak ya? Iya, Mojosongo Boyolali. Oh, ini pusatnya kambing kambing bur untuk korban. Untuk korban. Kambing pedaging untuk korban. Jadi yang mau korban kambing mau bagi-bagi daging tempatnya di kambing bur. Kambing bur. Ya, di situ. Memang kambing bur itu tingginya enggak begitu dapat, tapi bobotnya yang dapat. Dapat. Itu. Kualitas dagingnya kualitas yang paling dagingnya unggul, yang bagus. Karena kambing pedaging. Kambing pedaging. Kan gitu. Lah, ini pokoknya kalau untuk kambing bur ini kualitas dagingnya super banget, teman-teman ya. Jadi udah enggak diragukan korban lagi tahun ini. Untuk korban tahun ini saya nyiapin yang jumbo-jumbo itu yang bobot 1 kintal ada 20 ekor, cuma yang terboking ya sudah agak banyak. Yang bobot 1 kintal. Tapi kalau 1 kintal ke bawah banyak, masih banyak. Masih banyak Pak ya? Masih ratusan. Ratusan. Kalau sekarang ini masih 20 hari Mas. Masih agak lama. Kalau mau beli sekarang juga nanti saya juga enggak kena operasional, jadi dititip ke enggak dapat operasional, enggak kena operasional. Enggak kena operasional. Pokoknya harga segitu udah termasuk penitipan. Penitipan Pak ya. Iya, sampai nanti dikirim hamin 1, hamin 2. Padahal ini hari hanya masih lama banget tapi udah banyak hari yang inden. Iya Pak ya. 20 hari. Udah banyak sekali Mas. Udah banyak sekali Pak ya. Iya, takut enggak kebagian kemarin yang orang-orang yang tahun kemarin enggak kebagian kan sudah inden awal. Oh. Iya. Takutnya enggak kebagian, Pak. Kebagian lagi. Kemarin ada dari Jakarta itu langsung booking 10 ekor. Karena tahun kemarin enggak dapat. Di situ enggak dapat, langsung sekarang udah booking 10 ekor. Terus ada lagi yang dari Jakarta itu kemarin temennya beli dari sini. Kambing bur dengan harga 9 juta. Terus temennya yang satu lagi beli PE harga 13 juta. Setelah dipotong dagingnya banyak ya 10 juta. Marah-marah. Nah, ini langsung pesen 3 juga. Langsung pesen jumbuan Pak. Jumbuan. Gua kalau kambing jumbo carinya harus ke sini. Kalau yang bur loh khususnya loh, tapi kalau yang lainnya mungkin di luar banyak. Tapi kalau kambing bur insya Allah yang ada banyak cuma di Gibran Farm Boyolali. Gibran Farm. Ini pokoknya pusatnya Jawa Tengah. Kambing bur jumbo ya di sini Gibran Farm Boyolali di ini Mojosongo Pak ya? Mojosongo. Ya Pak, ini untuk harga masih sama tahun kemarin atau enggak? Ya, kalau gini ya, kalau untuk harga sebenarnya saya untuk harga enggak naikkan ya Mas. Cuman ongkirnya harus ditanggung sendiri. Ongkirnya ya, contoh harga yang bobot 80 ke bawah saya jualnya per kilo 90.000 per kilo ya, kan tahun kemarin juga seperti itu ya. 90.000 terus nanti ongkirnya bayar sendiri. Ongkir ke Jakarta 200.000. Ke Jakarta 200.000. Iya, itu murah loh Pak Iwa. Iya, karena itu saya kan sudah punya langganan. Oh iya. Saya punya langganan yang harus bawa itu saya hitung pokoknya semurah mungkin untuk pelanggan-pelanggan saya. Saya kan gitu. Pokoknya kasih servis yang sebagus mungkin Pak ya. Kalau untuk yang bobot 90 ke atas, saya per kilonya 100.000. Per kilo 100.000. Iya. Nah, kemarin ini ada bocoran ini. Kemarin ada yang ngambil dari saya per kilo 100.000 dijual bisa per kilonya itu 130.000 di daerah Jakarta. Ambil dari sini 100.000 dijual sampai sana 130.000 per kilo. Nah, ini nih. Langsung live di sini. Bisa ambil di sini harga lebih di bawahnya. Di bawahnya, teman-teman. Lah tadi pagi sudah ada orang Jakarta ke sini, Mas. Pagi-pagi ya. Kambing sebesar ini, yang ini loh Mas. Yang mana kalau Pak? Ini, yang ini. Yang ini? Iya. Sebesar ini di Jakarta katanya 12 sampai 13 juta harganya. Segini? Iya. Nah, di tempat saya cuma 10. Ini 10 juta. Sudah free ongkir yang ini. Yang ini udah free ongkir? Iya, 10. 10 juta. Ya selisihnya juga lumayan Pak ya. Iya, sekarang kan seandainya kita ngongkosin 200 selisihnya 2 juta loh. 2 juta. Gitu. Nah,
Lah ini kalau ini yang paling ini ya, super ada ya? Tamu ini mau cari nah, kambing. Ini ada tamu juga. Wih, plat ini Pak, plat jauh nih. Jakarta. Jakarta. Iya. Ini. Nah, ini ada tamu juga dari Jakarta. Mungkin ini mau cari kambing juga nih, teman. Lah kalau yang kalau segini, ini kan bur Mas, ini kita timbang kilo. Timbang kilo. Iya, timbang kilo. Kalau yang cari yang lebih besar lagi di atas ini. Yang ini Pak ya. Iya, ini 1 kintal lebih, ini 1 kintal 10 kilo. 1 kintal 10 kilo. Iya. Nah, kalau yang ini kilo. Berapa ini Pak? Kalau ini 1 kintal 5 kilo. 1 kintal 5 kilo ini. Iya. Nah, 1 kintal 5 kilo. Pokok yang cari kambing unggulan, kambing pedaging ya di sini. Pusatnya Jawa Tengah di Gibran Farm Boyolali, teman-teman. Monggo Pak. Ada tamu juga ini dari Jakarta. Monggo. Gak apa-apa, monggo nggih. Monggo. Iya. Untuk korbanan, Pak. Ini 100 kilo. Iya, yang 100 kilo ada ini 100 kilo. Yang besar-besar rata-rata di atas 100 kilo. Iya. Mari, Pak. Jember. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa santai, Pak. Gak apa-apa. Ada yang itu kan yang bur kemarin Pak. Yang mana jerean? Yang saya bilang yang beratnya 30-35 itu. Beratnya 30-35. Oh. Itu sekitar ini. Ya, ini baru dimandikan ini. Ini baru dimandikan, nanti kan bisa dicek-cek timbang, Pak. Iya. Di atas itu juga banyak. Emang, nah, gini Pak nanti jadi dikasih kalung. Iya. Kita lihat kan kasih kertas tulis. Oke. Okay. 32, 33. Iya pasti ada nanti. Banyak kalau yang kecil-kecil. Kambing Jawa kan ya? Bukan. Kambing bur itu kambing Jawa kita silang sama kambing dari Australia. Jadinya kambing pedaging. Kalau khusus kambing Jawa nggak seperti ini, tipis-tipis. Dagingnya sedikit. Bapak punya domba juga, di mana dombanya? Kalau domba untuk korbanan itu bukan di kandang sini, ini dombanya betina-betina. Tapi kalau nanti cari domba ya kita siapin. Kalau dipotong jangan domba. Enggak ini aja. Bau dagingnya beda. Iya. Kalau kambing pur ini beda sama kambing lokal. Kalau kambingnya dagingnya lebih empuk, aroma baunya enggak menyengat, enggak bahkan enggak ada aroma baunya. Daging gemuknya juga enggak banyak kalau kambing pur. Tahun lalu saya pakai itu loh. Domba. Yang domba yang gembel itu. Iya. Itu baunya beda ya. Lebih bau gitu. Ini berapa kilo, Pak? Gimana, Pak? Kalau ini berapa kilo? Nanti kita bisa timbang, Pak. Kalau kira-kira ya sekitar 30-an. Kira-kira 30-an. Gimana? Aku pengen lihat domba ini mana bisa, Pak? Ini domba ini. Domba di sana. Langsung dari Jakarta, Bu? Iya, berangkat sebelum subuh. Jam 4. Oh, berarti larinya di atas 100 ini, jam 4 sudah sampai sini. Kalau bisa, tos bisa kebut ya, Bu. Iya. Banyak jalan dibenerin, Pak. Iya. Ya, kalau untuk persiapan korban memang saya banyak tinggal pilih nanti harga berapa, budget nanti berapa. Ada larang. Bapak juga ada langganan. Ya, tapi kalau yang untuk khususnya domba itu dagingnya baunya lain. Ya, kalau ini bisa coba nanti kalau kambing bur seperti apa, gitu. Ya bur. Kalau bur itu jantannya saya impor dari Australia untuk jantannya. Lah kalau kita hitung-hitungan karkas itu kan gini ya. Kambing bur itu kita timbang hidup dulu, setelah itu kita potong, dibuang isi perut, buang kulitnya, buang kepalanya, kita timbang lagi. Ketemunya itu 50% dari berat badan timbang hidup. Lebih banyak. Tapi kalau kambing lokal itu 30%. Sebenarnya kalau kita hitung kiloan antara bur sama lokal ya, itu mahal yang lokal kalau kita hitung kiloan jatuhnya. Ya, kalau ini kan semua nih. Iya, ini. Iya, ini bur-bur semua yang besar-besar ini. Iya. Ya bobot 1 kintal ada yang tinggal itu bur semua itu. Yang atas itu di samping sini juga ada itu. Kalau stoknya kan di sini kalau sudah masuk semua hampir 500-an ekor nanti. Ini. Iya. Jadi nanti kalau insyaallah ini iya. Tapi ya, titip sini dulu, hamin 2 baru berangkat. Iya. Diantar dari sini, hamin 2. Ini kambing bur ya namanya. Iya, kambing bur. Kambing pedaging. Iya, memang khusus pencetak daging.
ini langganan gimana Pak ini? Saya? Enggak, ini tahunnya. Dari Jakarta. Dari Jakarta? Iya. Tahun kemarin ambil sini juga? Kalau tahun kemarin belum, oh, belum. Cuman kemarin lihat punya temennya. Oh. Langsung dia ngecek lagi ke sini langsung. Oh. Gitu, langsung datang ke sini membuktikan. Pengen lihat langsung ya. Iya. Kalau nanti kalau kami pur tebal-tebal, Pak. Enggak, itu tadi aku ngeliat dopper. Iya. Pak. Ini yang F1-nya ya. Dopper itu full blade. Oh, asli. Asli impor. Itu saya buat pejantan di sini. Ya, anaknya sebelah sana yang berulang. Iya, iya anaknya sebelah saya sebagian di pinggir-pinggirnya itu. Itu enggak sel. Iya. Sel enggak ada, Pak ya. Gimana? Bapak kami dengan ya, saya teksel, saya kawinkan sama dopper. Saya silangkan. Itu. Kambing berarti 30. Kalau ini kambing lokal. Lokal ya. Iya, yang kambing pur ini sama yang atas itu ya gemuk-gemuk. Ya? Ini betina, ini nanti saya kawinkan sama kambing yang asli impor dari Australia. Iya, ini kan asli impor dari Australia, Pak ini. Sanen, Pak. Bukan. Kalau sanen saya juga ada, beda lagi, Pak. Apa kalau kali gasing enggak punya ya? Kali gasing ada. Hei, hei, hei. Bapak impor langsung? Iya. Impor langsung dari Australia. Ya. Itu yang itu juga ada kok. Ini beratnya bisa berapa? Ini 115-an. 115. Kali gesing juga ada kalau pengen kali gesing. Nah, ini besar ini. Teman saya itu nanya, iya. Dia punya lahan 7,5 hektar. Dia pengen seneng-seneng aja mau miara. Kalau pengen seneng-seneng biar enggak repot pilihannya kambing pun. Karena kebal dari penyakit. Iya, enggak terlalu ribet. Ini. Karena ini kami pedagang ini anak kan. Ini perempuan semua, Pak. Dua ya nanti tak siapin dua ya. Ye ye. Makasih ya. Ya Bapak. Siap. Amin. Alek Budi Santoso. Alek Budi Santoso. Alek. Alek. Pakai Kak. Oh, Alek. Heeh. Alek Budi Santoso. Iya. Nanti biar dikirimin sama Pak Hartono. Saya lihat. Iya. Itu punya Bapak. Iya. Iya ini juga. Oh, itu saya lihat kemarin waktu saya kotek Bapak itu mungkin ini kali ya. Iya. Yang berdua hari tiga hari yang. Oh tiga hari, oh, anu. Beda itu. Beda. Punya saya sendiri mungkin. Oh. Pak Hartono juga punya YouTube, channel YouTube. Semuanya Mas ya. Iya iya Pak. Moga-moga, makasih Ki. Waalaikumsalam. Ambil 30 ekor. 30 ekor. Iya, 30 ekor bobot 35 kilonan. 30? Bobot 35 kilonan 30 ekor. 30 ekor ke Jakarta, Pak ya? Ke Jakarta. Nah, ini dia tahu. Artinya kambing pur ini banyak peminatnya, Pak ya. Yo, luar biasa kalau kambing pur. Sekarang kan kambing yang dicari kan kambing pedaging, Mas. Iya. Jadi benar-benar yang menghasilkan daging. Maka dari itu orang-orang sekarang yang diincar kambing pedaging. Kambing pedaging. Berarti ini gimana? Oh ya. Pak, Pak. Wor gede urung weduse. Ribon? Oh, nggih sik mriko sampean iki kok ge jempuke. Mas. Sentra 1 ya. Ya? Sentra 1 170 dan kenapa nah sing pun iso nggo korban ya mundak tapi kalau belum bisa umur untuk korban ya mboten ya biasa sian beri kok ini kayaknya udah banyak tamu Pak, ini yeah. Disingkat dulu atau gimana Pak ini? Gimana Mas? Iya. Bikin satu season lagi aja. Season lagi? Review yang kambing-kambing itu Mas, sudah di video toh?
Tadi udah, tapi sebagian. Apa jalan-jalan sebentar gitu, Pak ya? Iya, yeah, iya. Yeah. Di mana dulu, Pak? Di sana juga boleh. Sana boleh, monggo. Iya. Yeah. Mas, sekedar monggo punya raksi. Iya. Yeah. Dalam undi, Mas. Oh, sawit. Oh, sawit. Oh, sawit. Iya. Monggo, Mas. Ini mau cari kambing ini, Pak. Iya, ngalirin. Ngalirin. Kurbanan, Pak ya? Ah, bisa buat ini juga di ternak. Oh, ternak. Gimana, kita di sana ya, Mas. Oh, ini. Monggo. Okay. Kita lanjut. Kita review di dalam, teman. Kita kasih spill di dalamnya. Nah, ini kambing-kambing persiapan kurban ini, Mas. Persiapan kurban, Pak ya? Semua ini ya, jumbo-jumbo ini. Jumbo-jumbo, teman-teman. Ini. Ini bobot 85 kilo. Ini yang 80 kayak gini, Pak ya? Ya, 85 kilo ini. 85 kilo, teman. 85 kilo. Kalau yang kayak gini 75. 75. Tadi yang kilo. Di bawah 100 kilo tadi berapa? 90, Pak. Yang di bawah 90, 80. Di bawah, boleh 80 ke bawah. Masuklah ditaruhlah di bawah 90. Itu harganya 90.000. 90.000. Oh, gini. 90.000 per kilo. Per kilo. Ya. Nah, kalau ini bobot kemarin 785 ini, Mas. 85. Ini sudah besar 85. Ini karena ini silangan antara bur sama induknya kemarin kan sapera. Oh, sapera kayak soalnya mukanya mirip-mirip sapera gitu, Pak ya. Induknya sapera, jadinya saya pakai bur. Oh. Memang tinggi besar, tinggi besar tinggi gitu. Tinggi besar. Ya. Oh. Nah. Ini kali geseng ini, Mas. Ya, ya, yang geseng. Membedakan kan ini ya. Ada juga ada kali ya. Geseng, Pak. Nah, membedakan ini. Itu kali geseng. Jadi kita habis megang kambing bur, terus kita megang kambing-kambing kepala hitam kayak gini ya, jauh. Untuk bobotnya. Lah kalau yang kayak gini, ini berapaan, Pak, kali gesengan? Kalau geseng ini saya jual murah ya, Mas. Saya jual 4 juta ini. Oh, 4 juta. Iya. 4 jutaan ini. 4 juta ini kali geseng. Tapi biasanya orang kalau mas sudah masuk ke sini, sudah masuk ke sini itu nanti akan dia berubah. Iya. Karena lihat perbandingan. Iya, lihat perbandingan. Kan kemarin juga ada ya, Mas. Saya tanya masuk sini cari kambing kurban kan gitu. Saya tanya yang apa, yang kiloan, apa yang ekoran, kayak gitu. Bedanya apa, Mas? Yang kilo sama ekoran? Saya keluarkan fisiknya. Ini fisiknya kalau yang ekoran ini. Kalau yang kiloan ini, saya gitu. Terus ini dengan yang ekoran ini dengan harga 4 juta. Terus yang kiloan ini juga dengan perkiraan harga 4 juta. Mari kita timbang bareng-bareng. Oh, gitu. Harga sama ya, Pak? Iya. Oh, tapi ketemunya segitu. Kalau kita dikalkulasi, itu mahal yang ekoran, Mas. Mahal ekoran. Iya, karena ekoran kan kita cuma karangan kan, ngarang. Dalam arti, oh ini harga 3,5. Nah, tapi kan perkiraan bobot kita kan nggak tahu. Iya. Oh. Itu. Tapi kalau kita timbang itu pasti, pasti mendapat harga yang real, mendapat barang ya barang yang pasti real. Gitu. Contohnya yang ini, Pak. Ini tadi yang kali geseng. Iya. 4 juta ya? 4 juta. 4 juta. Nah, kita spill, Pak. Yang harga bur yang 4 jutaan yang 4 jutaan. 4 jutaan. Oh. Sekitar 4 jutaan paling ini, Mas. Ini. Oh. Iya, iya, nah, ini tebal ini, beda kan? Oh. Kalau memang kambing bur itu kalau kita lihat fisik, itu nggak tinggi. Iya. Tapi bulat. Bulat. Iya, tapi kalau kita yang lain, kambing lokal, dia itu tipis, tinggi gitu loh. Itu bedanya di situ. Nah, ini bisa dilihat, teman-teman. Ini harga sekitar 4 juta ini. Sekitar 4 jutaan. Ya. Bentuknya mungkin tingginya lebih pendek. Pendek. Cuman kalau untuk ketebalan tubuhnya beda. Ini beda. Jauh. Jauh. Nah, jauh. Loh. Pokoknya kalau kambing bur, kita nggak akan kecewa lah, Mas, kalau motong. Itu sudah terbukti ya. Nah, contoh kan sekarang ya, sekarang aja ini sudah. Biasanya saya itu kalau bulan-bulan sudah menjelang kurban kayak gini, rata-rata kambing lokal sangat tinggi permintaannya. Iya. Ternyata masuk ke sini beda, Mas. Saya kambing lokal baru laku 3 ekor. Oh. Yang lokal, tapi kalau yang bur ini sudah sampai 150 ekor. 150-an ekor. Iya. Padahal sampean jualan kambing bur untuk kurbanan 3 tahun ini atau berapa, Pak ya? 3 tahun. Heeh, 3 tahun. Bur baru
yang pertama itu baru sedikit. Oh, itu kan sedikit. Jadi terus yang kedua itu kemarin udah agak banyak. Oh. Lah yang ini saya banyak karena sekarang udah tak tata mitranya. Oh. Jadi saya kemitraan, saya memang bikin sendiri di mitra-mitra, nanti tak jual lagi ke sini. Oh. Itu jadi sudah tak konsep. Kalau kemarin kan belum terkonsep. Jadi kan cari kemana-mana. Cari gitu kemana-mana. Ya? Sekarang kan carinya susah. Iya. Apalagi kambing pur yang bobot 1 kintal. Carinya susah. Sekarang bisa dibuktikan lah, suruh telepon Jawa Timur, Jawa Timuran sana. 1 kintal jarang, susah sekali mas. Tapi kalau di sini pasti banyak. Pasti banyak. Iya. Karena di sini pusatnya. Iya, karena di sini kan kita bikin. Memang kita khusus keluarkan untuk korban, nanti bobot sekian sekian sekian. Jadi kemitraan saya itu sudah saya susun. Yang kelompok ini katakanlah ya. Kelompok ini bikin yang bobot 80-an kilo. Oke. Okay. Kelompok ini nanti yang 100 kilo. Kelompok ini yang 50 kilo gitu. Jadi udah saya susun gitu. Biar nanti kita enggak caranya enggak kebingungan. Karena permintaan kambing pur itu sangat di luar dugaan saya. Karena semakin ke sini, semakin tahun sini semakin banyak Pak ya. Banyak. Kemarin itu saya habis 150 ekor. Yang khusus bur. Kalau ini baru hari sekian aja sudah 100 lebih. 100 lebih. Belum ketambah tadi. Belum itu tambah tadi. 27 ekor. 27 ekor ke Jakarta tadi. Iya, 27 ekor. Luar biasa. Makanya ya kalau kambing pur memang sekarang baru mulai, masyarakat baru mulai pada tahu, Mas. Baru mulai pada tahu kalau memang benar-benar hasil dagingnya bagus. Cuman kalau untuk katakanlah ganteng-gantengan bawa ke masjid kita pakai kambing kalah. Masih menang di P, menang di Sunduro. Tapi kalau untuk masalah daging, kita masih pegang di bu di situ. Kualitas barang dagingnya. Kita lanjut Pak ke kandang sebelah sana ada? Ada. Nah, kita jalan-jalan lagi. Ya. Nah ini yang besar ini dapatnya di mana Pak ini? Ini? Dari mitra Mas ini Mas. Oh dari mitra? Iya sekarang mau cari susah Mas, mau cari kambing sebesar ini. Ini super, ini kayaknya yang paling jumbo ya ini Pak? Paling jumbo sendiri. Paling jumbo ini. Ini dibeli saudara Semarang. Oh ini udah? Udah laku. Oh dibeli udah laku. Semarang ya. Dibeli ke Semarang ini. Kalau ini yang putih? Kalau yang putih ini dibeli orang Klaten. Oh ini di Klaten. Iya. Klaten. Di sini enaknya beli kambing di sini. Kita timbang awal. Kita pelihara, ada kenaikan berat badannya kita enggak minta. Bonus berat badan. Bonusnya, bonusnya berat badannya, penambah berat badan. Iya. Bahkan di sini tanggung jawabnya sebelum serah terima sama pembeli masih tanggung jawab saya. Dalam arti beli sama saya, belum serah terima kok kambing ada permasalahan saya ganti. Oh, diganti garansi Pak ya. Garansi tentu. Gitu. Jadi biar enak semua Mas karena untuk korban Mas. Untuk korban. Ibadah Pak ya. Iya. Di belakang sana juga ada. Kalian di belakang campur Mas. Oh, campur. Ada lokalan. Ini ada dorper. Dorper. Ini dorper. Dorper Pak ya. Monggo Pak, binarak mriko sik. Nah, ini juga ada ini, Mas. Wah, lah itu yang berdiri ini bobot berapa ini yang bulat ini, Pak? Yang berdiri ini bobotnya 50-an Mas. 50-an Pak ya? 50-an kilo. Besar ini. 50-an kilo. Wah. Ini juga untuk spek-spek korban. Ini juga ini kali gesing ini Mas. Oh, kali gesing. Kalau kali gesing kan ada istilahnya orang fanatik. Dalam arti fanatik kita harus kepala hitam, kepala cari hitam yang tinggi gitu. Jadi saya harus nyiapin. Ini untuk menyiapkan gesing. Kalau yang tahun kemarin ini masih campur sama lokalan Jawa-Jawa ini ya. Kalau ini saya 80% lokal, kayaknya saya lokal sedikit ini Mas. Nah ya ini sedikit banget itu. Saya lokal itu hanya sekitar 15-an ekor. 15-an ekor pun enggak, yang laku baru punya 3. Oh, 3. Yang laku baru 3.
Lah masalahnya kalau orang masuk ke sini nanti sudah beda pandangan kok. Beda pandangan. Yang nah, harusnya dia pilih dari rumah itu katakanlah wah budget saya uang 3 juta mau beli kurban. Sampai sini nanti lebih ganti. Ganti. Biasa seperti itu. Karena lihat kambing pur. Iya, begitu. Biasa. Kalau itu yang berdiri itu juga untuk kurban itu, Mas. Ini buat kurban juga, Pak? Iya. Nah, ini untuk kurban. Oh, ini. Ini untuk kurban. Ini bobot berapa? 80-an ada? 80-an. Ini 80-an. Juga nih. Ini untuk kurban juga. Yang hitam ini? Iya. Kalau ini sudah 80-an 5. 85-an. Karena ini super besar ini, bulat. Sambil. Ini untuk kurban juga itu. Kalau ini masih kecil-kecil. Ini bakalan, Pak ya? Iya, ini bakalan kecil-kecil. Ya kalau bakalan ini. Ini nanti masih digemukkan lagi, Mas. Digemukkan lagi. Digemukkan lagi untuk tahun depan. Tahun depan. Hmm. Nanti juga minta bibitan untuk dibesarkan juga bisa, Pak ya sini. Bisa. Sediakan. Kambing di sini terawat, kambingnya dicuci semua nih, yang kotor-kotor. Harus mandi di sini. Harus mandi pokoknya. Iya. Yeah. Jadi di sini kalau 3 minggu sekali kambing harus mandi. Gantian, Pak ya? Iya. Yeah. Gantian. Gantian. Hmm. Ini mandi semua ini loh. Nah ini mandi semua nih. Dari tadi pagi saya datang nih belum selesai gantian terus. Nih dimandikan biar. Dimandikan. Biar seger teman. Biar lihat bersih kalau kambing dilihat bersih itu juga enak kan, kambingnya sehat-sehat. Bersih itu kan nyaman Mas. Nyaman. Semua enak. Kita kasih tahu Pak, ini dagingnya ini penuh soalnya yang paling ujung ini. Iya. Nah ini super ini Mas. Ini super banget ini. Super, ini bulunya aja tipis kok. Bulunya tipis, memes. Warnanya juga bagus. Dan ini loh, bisa dilihat dadanya ini full daging. Jadi gini Mas ya. Gimana Pak? Kambing, warna itu berpengaruh besar. Kambing yang paling bobot sendiri warna coklat. Oh. Paling bobot sendiri. Paling bobot sendiri. Warna coklat. Soalnya seperti itu. Iya. Itu paling bobot sendiri. Kalau kambing putih masih kalah sama yang warnanya coklat. Warnanya merah. Itu bisa dites itu. Jadi kambing-kambing kalau warna-warna kayak gini ini mantap ini isinya daging-daging ini. Daging semua ya. Kayak ini terus. Iya. Isinya daging. Pokoknya mumpung masih stok jumbonya masih banyak. Ya mau pesan monggo silahkan langsung hubungi. Cepet-cepetan. Iya cepet-cepetan. Mumpung. Tapi kalau nanti agak terlambat ya saya juga nggak tahu karena kita cari spek yang satu kental ke atas susah. Susah. Limited edition ya. Ini. Carinya kemana-mana dapatnya loh kayak gini. Tapi ini jumbuan daripada tahun kemarin lebih banyak ini Pak ya. Banyak ini. Banyak ini Pak ya. Banyak ini karena permintaan banyak ini. Permintaan sangat permintaan jumbo hebat ini sekarang Mas. Lah orang masuk ke sini permintaannya 80, 90. Yang 100 Mas. Ya. Nah, ini dia tuh teman. Super. Kalau yang untuk gagah-gagahan ini Mas. Nih. Oh ini. Ini kambing bulur. Cuman ini. Ini ya, unik bulunya. Unik Pak ya. Bulunya panjang-panjang. Ini mantap ini. Ini bobotnya juga lumayan. 100-an ada Pak ya ini? Ini kurang sedikit. Kurang sedikit? Ya mungkin nanti nyampe korban bisa 100. Nyampe korban. Nyampe korbannya bisa 100 Mas. Yang paling jumbo di atas tapi udah laku. Terus yang itu juga jumbo sih. Pak, untuk yang terakhir nomor teleponnya Pak? Iya, nomor telepon saya 081-329-965079. Sukses terus Pak untuk terangnya, maju terus, mudah-mudahan tahun ini meledak lagi. Siap, makasih, amin, doanya teman-teman semua. Terima kasih, sukses terus.